Tamu Budaya. Salam sejahtera, penuh bahagia pemirsa Damai TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabta Dewi bisa menemui Anda tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Apa kabar Anda yang berada di Malang Raya, Blitar, Tulungagung, Kediri, juga mungkin di Jombang? Tentunya masih setia berada di channel kami Damai TV yang tentunya satu jam ke depan kita akan bersama-sama dalam sebuah topik bahasan yaitu menghormati jasa-jasa pahlawan. Baik, pemirsa Dama TV, tentunya pada malam hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau juga datang jauh-jauh dari Surabaya, tentunya beliau Anda telah kenal. Beliau adalah Biku Teja Punyu, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya dan juga pemirsa Dama TV dimanapun berada. Semoga kita tetap mengenang jasa-jasa dari orang-orang yang berjasa dalam hidup kita dan berusaha untuk mewujudkan baktinya kepada mereka semuanya. Ya itu bahasan kita, Bante. Oh iya, menghormati jasa-jasa pahlawan. Sebenarnya disebut pahlawan itu siapa sih, Bante? Ini pahlawan. Siapa ya, bukan apa ya, Bante ya? Siapa? Ya. Jadi kalau pahlawan, kalau menurut pandangan saya itu adalah orang-orang yang punya andil bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup, bisa menikmati, bisa merasakan apapun yang saat ini sudah kita rasakan. Dan ini semuanya tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. Seperti itu. Jadi kita memang punya pahlawan-pahlawan dalam hidup kita masing-masing. Tidak harus manusia loh, Mante. Ya, banyak sekali pahlawan-pahlawan kita. Baik yang nampak ataupun yang tidak tampak. Jadi kalau misalnya kita membicarakan yang nampak-nampak saja biar lebih nampak. Ya. Jadi kalau kita misalnya berbicara tentang orang pahlawan-pahlawan, ya pahlawan dalam hidup kita terutama ya orang yang melahirkan kita, ya. Orang tua kita, ya mereka adalah pahlawan kita yang membuat kita ada di dunia ini. Mereka, ya meskipun kita juga mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya hanyalah sebagai pengantar. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun beliaunya sebagai seorang yang mengantarkan kita lahir ke dunia, yang telah mengandung melahirkan kita, tapi semuanya sesungguhnya tergantung pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri maksudnya apa? Kita bisa lahir dari semua bentuk kelahiran ya, dari salah satu diantaranya. Dari empat jenis kelahiran, jadi kan kalau kita mengatakan di dunia ini ada makhluk-makhluk yang lahir melalui kandungan, telur, kemudian kelembapan dan lahir secara spontan. Ada empat jenis kelahiran. Dan kita kalau kita lahir sebagai manusia ini karena kita memiliki kondisi kebajikan yang cukup sehingga kita terdorong untuk masuk di dalam apa kandungan orang tua kita. Meskipun kita juga mengetahui secara biologi, kalau kita bicara secara mendetail, sesungguhnya pada saat terjadi pembuahan itu sendiri banyak sekali sel-sel telur yang masuk, bukan hanya satu. Kalau hanya satu pasti sperma. Jadi kalau hanya satu ya mungkin bisa terjadi itu, tapi yang benar-benar jadi dari sekian banyaknya miliar. Itu hanya satu aja. Atau dua, kembar. Kemana mereka yang lainnya? Mereka tidak punya kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan itu karena kondisi karmanya yang tidak mendukung. Jadi memang ada kondisi terlahir sebagai manusia sehingga mereka keluar dari sana, tapi pada saat terjadi pembuahan itu tidak ada kesadaran yang masuk sehingga enggak jadi begitu. Begitu ada kesadaran yang masuk di sana baru terjadilah proses pertumbuhan. Sampai akhirnya kita dilahirkan. Jadi sebenarnya kita lahir jadi manusia juga karena kondisi karma-karma di kehidupan masa lampau kita. Sehingga kita terlahir jadi manusia. Mungkin kalau yang misalnya terlahir jadi binatang atau sejenisnya dari empat jenis kelahiran yang lainnya misalnya seperti itu. Itu karena juga dorongan dari karma kita tadi. Itu sudah alami sekali ya, dengan sendirinya seperti itu. Jadi begitu kita lahir sebagai manusia, kita pun juga harus tahu bahwa siapa yang mengandung kita selama 9 bulan? Ya orang tua kita, mama kita. Ya. Tapi ada yang bayinya dibuang loh, Bante. Ya, itu kan karena kelahiran yang tidak diharapkan.
ya mungkin karena hubungan gelap, mungkin juga karena sudah terlalu banyak atau belum mengharapkan. Sehingga, padahal karmanya memang dia harus lahir melalui dia itu ya Bante? Ya, memang harus lahir melalui dia, tapi kenapa dia itu apa namanya mati sebelum lahir misalnya begitu, digugurkan begitu, karena dalam kehidupan masa lampaunya si anak ini yang mau dilahirkan tadi, dia mungkin suka melakukan pembunuhan makhluk hidup, sehingga begitu lahir ke dunia sebagai manusia tadi, tidak lama begitu lahir langsung dia meninggal dunia akibat dari karma buruk dengan suka menyiksa, suka membunuh makhluk hidup. Itu kan salah satunya adalah memiliki usia yang pendek, sakit-sakitan, atau juga dalam kondisi cacat seperti itu. Jadi usianya pendek, sakit-sakitan, atau fisiknya pendek, apa namanya, cacat. Itu kalau kita kondisinya karena kondisi karma baiknya kurang. Tapi kalau kita punya kondisi karma baik yang cukup, begitu dilahirkan oleh orang tua kita, kita tumbuh, berkembang, kemudian nanti kita di sana diajarkan, dididik, dibimbing. Makanya guru kita ini sebagai dikatakan sebagai guru apa, dewa pelindung dalam hidup putra-putrinya, yang melindungi dari mulai kandungan sampai dilahirkan, sampai kita dewasa, kita mandiri, kita bisa bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Itu semuanya tidak terlepas dari didikan bimbingan orang tua kita. Dewa pelindung atau malaikat pelindung kita, nyata senyata-nyatanya. Iya, begitu. Ya tidak ada siapapun yang mampu melindungi sebesar itu kecuali orang tua kita. Kemudian juga dikatakan beliau itu adalah sebagai guru awal dalam hidup kita, sebagai dewa pelindung, kemudian sebagai guru awal dalam hidupnya, hidup kita. Jadi begitu kita lahir di dunia, yang mengajarin kita mulai ngomong papa, mama, makan, minum, mulai belajar tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan, semuanya adalah guru kita ini, orang tua kita ini. Nah, beliau juga sekaligus dikatakan sebagai dewa Brahma. Dewa Brahma yang memiliki empat sifat apamanya, empat sifat luhur. Begitu. Orang tua kita memiliki sifat metta, cinta kasih, bahkan tanpa batas itu katanya. Itu orang tua kita. Kemudian orang tua kita juga memiliki sifat mudita, karuna dulu. Memiliki sifat karuna, belas kasih, cinta kasih, kemudian memiliki sifat belas kasih, kemudian memiliki sifat apa namanya, mudita cita, ikut senang, ikut bahagia kalau anak-anaknya itu sukses begitu. Kemudian yang harus sepatutnya dimiliki itu sifat seimbang batinnya, keseimbangan batin. Itu empat sifat apamanya yang dimiliki oleh dewa Brahma, mama orang tua kita. Tapi ya ini jarang yang bagian belakang tadi, seimbang batin ini, keseimbangan batin ini perjuangan kita. Ini tapi beliau orang tua tidak mampu untuk memunculkan itu karena cinta kasihnya yang begitu besarnya kepada anaknya. Tidak seimbang gitu ya Pak. Jadi tidak seimbang, berlebihan ya, terlalu berlebihan. Ya kan sebagai orang tua ya, ya benar-benar memang harus membahagiakan sesuai dengan kemampuannya beliau sebagai orang tua untuk menjalankan kewajiban tanggung jawabnya sebagai orang tua pada anak. Tapi untuk masalah bahagia tidak bahagianya kan bukan tergantung sama orang tua, tergantung sama anak itu sendiri. Begitu. Tapi ini tidak jaranglah dimiliki oleh orang tua, punya sifat UPK atau keseimbangan batin tadi. Baik itu ayah maupun ibu. Kalau ibu tuh jelas-jelas nih tiga nih Bante. Kalau tiga itu iya. Kalau yang bagian yang terakhir empat itu jarang muncul begitu. Kemudian selain sebagai dewa pelindung, sebagai dewa Brahma, beliau sebagai guru awal dalam kehidupan kita. Kemudian ya orang tua kita itu bisa diistilahkan sebagai orang suci. Orang suci yang tinggal di dalam rumah kita. Jadi di dalam diri kita, di dalam rumah kita. Rumah kita itu ya jasmani kita, di dalam batin kita, ya di dalam hidup putra-putrinya. Beliau-beliaunya ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang kita katakan sebagai pahlawan bagi putra-putrinya. Mau susah senang hidupnya kayak apa gimana, semuanya dicurahkan terkadang kepada anaknya. Yang penting anaknya bahagia. Dan bahkan tidak jarang bagi orang tua yang sampai kerja banting tulang pagi siang sore malam, kalau ditanya untuk apa? Untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya. Kenapa kok bisa begitu Bante? Ya karena mereka menganggap bahwa
dengan dia melakukan itu, semoga generasi berikutnya, keluarganya berikut-berikutnya itu tidak akan susah sulit menderita seperti beliaunya. Beliau itu tidak menyadari, beliau tidak menyadari bahwa putra-putrinya juga lebih canggih untuk mencari itu semua, lebih pintar, lebih bisa. Cucu-cucunya juga bisa. Dengan apa? Dengan pengetahuan yang beliau ajarkan, dengan keterampilan yang beliau bisa sampaikan. Nah, kalau beliau itu hanya berpikir untuk kerja, banting tulang untuk putra-putrinya, sedangkan lupa diajarin untuk bagaimana menggunakan, bagaimana mempertahankan, bagaimana melipat gandakan, kekayaan sebanyak apapun dikasihkan, ya dihabiskan sama mereka. Seperti itu. Jadi, salah kalau kita hanya bekerja untuk mencari materi, kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Mereka harus kita didik, kita bimbing supaya mereka bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Selain kita memberikan sarana kebutuhan hidup yang diperlukan sebagai wujud apa tanggung jawab kita kepada mereka, tapi kita harus tidak melupakan bahwa mereka harus mendapatkan juga pendidikan, keterampilan, cara supaya mereka bisa mandiri, bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, tidak begitu terus sama orang tua seperti itu. Ya, Banti, saya mau ingin menanyakan tentang orang suci yang tinggal di dalam rumah kita ini, makna yang terdalamnya itu sebenarnya apa? Ini saya rasa sangat penting. Tapi jangan dijawab dulu ya, Banti. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dharma TV. Saya Sata Dewi masih menemani Anda dalam acara Manage Your Mind, dan pembicaraan kita bertopik menghormati jasa-jasa pahlawan. Tadi kita telah bahas dengan Banti Tejapunyo, siapakah sih sebenarnya pahlawan yang terdekat bagi kita, yaitu adalah orang tua kita, ya, betul ya Banti. Nah, tadi kita bahas tentang bagaimana orang tua mempunyai sifat-sifat seperti sebagai dewa pelindung atau malaikat pelindung kita. Juga dewa Brahma tadi ya Banti ya, yang meliputi tadi mempunyai cinta kasih yang tak terbatas, mempunyai belas kasih, kemudian ikut senang kalau anaknya juga berbahagia, dan seimbang, keseimbangan batin ini yang susah tadi Banti. Nah, di dalamnya ini tentunya ada kemelekatan sebenarnya Banti. Ya, ya. Orang tua yang mengkhawatirkan, mencemaskan anak itu karena rasa sayangnya yang teramat besar. Ini bagaimana Banti? Ya, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Buddha bahwa dari cinta timbul ratapan, cinta timbul tangisan dan kesedihan, begitu. Barang siapapun yang memiliki cinta, dia akan timbul ratapan, tangisan, dan juga kesedihan. Karena dari cinta itu nanti akan timbul keterikatan, kemelekatan, ya. Begitu. Dia milikku, dia punyaku, dan lain sebagainya. Karena aku inilah yang membuat dia nanti akan menderita. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mencintai, ya mencintai sewajarnya sebagai orang yang mencintai pasangannya atau mencintai makhluk hidup yang lainnya. Mana bisa sama anak seperti itu? Bisa ya, Banti? Ya, makanya kita kan ajarkan supaya dipraktekkan begitu. Keseimbangan jadi, batin. Sebagai seorang tua, memang kita punya kewajiban tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya. Nanti anak-anak seperti apa, bagaimana juga, karena salah satunya didikan bimbingan dari kita. Seperti itu. Meskipun kita sebagai orang tua memberikan, melakukan yang terbaik kepada putra-putrinya dari segi apapun yang diperlukan, dibutuhkan oleh orang tua, oleh sang anak, dari orang tua, tapi masalah kebahagiaan itu bukan terletak pada diri kita. Ya, maksudnya itu bahagia menderitanya anak bukan karena orang tuanya. Mungkin orang tuanya berusaha memang semaksimalnya untuk membahagiakan, tapi tetap aja tidak bisa membahagiakan anaknya. Karena sesungguhnya kebahagiaan utamanya itu bukan apa yang dia peroleh dari orang tua. Kalau anak ngerti ya. Jadi kalau bisa dikatakan, bahagianya anak adalah pada saat melihat orang tuanya bahagia karena dia. Gitu. Jadi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan sebagai bakti anak pada orang tua yang membuat orang tuanya bahagia. Itu baru yang tepatnya demikian. Ya. Ada sebuah ungkapan Jawa, ga ono banyu mili nang dhuwur. Gitu. Jadi memang banyu mili nang isor. Jadi orang antara orang tua ke anak-anak ke milih nang dur nggak bisa itu loh Banti, yang seperti itu. Kadang-kadang kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang jalan, seperti itu loh Banti. Ya, ya. Jadi memang ungkapan itu benar bagi dunia, bagi dunia kita. Tapi bisa juga dibalik.
Jadi di baliknya itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya itu ada mungkinnya. Tapi kalau kita belum bisa melihat yang benarnya, kita mengatakan tidak mungkin. Gitu. Ya memang cinta kasih orang tua kepada anak begitu besarnya. Tapi yang terbalik, cinta kasih anak juga lebih besar daripada papa mamanya yang diberikan. Nah, misalnya kita bisa melihat contohnya. Sang anak ini tadi setelah mendapatkan didikan bimbingan dari orang tuanya, dia benar-benar menjadikan dirinya ini menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Bukan hanya sebagai orang tuanya baktinya, tapi sebenarnya dia juga melakukan itu semuanya untuk manfaat kebaikan kebahagiaan bagi semua orang, semua makhluk di dunia. Jadi mungkin orang tuanya memberikan hanya segelas, tapi beliaunya juga memberikan lebih dari segelas itu. Ya, seperti hanya orang-orang luar biasa, kayak contoh-contohnya ya, kalau kita belajar Buddha, Pangeran Siddhartha, apa yang beliau terima dari orang tuanya? Cinta kasih yang begitu besarnya, tapi sebagai wujud bakti anak pada orang tuanya, beliau meninggalkan istana untuk mencapai kesempurnaan, sehingga orang tuanya nanti tidak menderita tapi bahagia. Tapi pada awalnya orang tuanya tidak bisa menerima karena itu ya, Pak. Dianggap orang kurang ajar, anak kurang ajar nih, mungkin tidak di awalnya ya, Pak. Gitu. Tidak berbakti ya. Iya. Tapi dia mempunyai sebuah tujuan yang, ya ini nih, ini yang masih kadang-kadang. Ya itu kan tadi seperti yang saya bilang bahwa kadang-kadang orang karena melihat pendapat itu membenarkan begitu saja. Tapi pada kenyataannya ada orang-orang yang melakukan seperti itu, orang-orang besar itu. Jadi mereka memang dari orang tuanya menginginkan dia menjadi seorang raja, menjadi penerus, mewarisi kekayaan seluruh negaranya. Tapi Pangeran Siddhartha sendiri mengatakan bahwa itu bukan kebahagiaan, itu bukan hal yang harus kita pertahankan, tapi ada sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan mengorbankan ini semua, yaitu mencari jalan untuk bebas dari penderitaan. Memang pada waktu itu ditentang oleh semuanya, tapi setelah beliau menemukan itu dan mengajarkan itu, itulah sesungguhnya wujud bakti yang lebih luar biasa daripada bakti apa namanya anak yang biasa kepada orang tuanya. Jadi mohon maaf Bante, yang disebut berbakti di sini bukan sekedar berbakti nurut apa kata orang tua yang seperti tadi Pangeran Siddhartha, ternyata kan tidak menurut. Dia adalah pemberontak. Dia pemberontak. Tetapi dia menemukan mencari kebenaran sejati itu tadi, ya, Bante. Pemberontak yang memang tujuannya itu mulia. Beliau dengan melihat empat peristiwa, ada orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan seorang pertapa suci, dengan melihat empat peristiwa ini, beliau tidak puas ini. Dalam hatinya berontak, kalau saya diam aja di sini, semua orang-orang yang saya cintai, yang saya sayangi mati, mengalami tua, lahir, sakit, mati, lahir, sakit, tua, mati, lahir, mati, begitu seterusnya. Maka untuk supaya orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi ini terbebas dari lahir, sakit, tua, mati, lahir, mati tadi, akhirnya beliau meninggalkan kerajaannya untuk mencari jalan, solusinya. Begitu. Begitu beliau mendapatkan solusinya, beliau pulang ke istana, diajarkan kepada orang tuanya. Inilah jalan untuk mencapai kesempurnaan. Gitu. Itu di harus dipunyai namanya nyali loh berarti. Keberanian. Punya nyali, punya keberanian. Ya Banti sendiri sebenarnya juga punya nyali pertama, tapi lama-lama mencium juga begitu. Kok gitu? Sekarang punya nyali untuk menjadi seorang lebih besar begitu ya. Iya menurut dong, Bante sih masih kecil begitu. Punya jadi, nyali, punya keberanian loh Bante. Sebenarnya prosesnya juga hampir sama dengan di mana Bante dulu waktu jadi umat begitu, mau minta izin jadi biku itu nggak boleh juga. Sama, nggak boleh. Bante harus berbagai macam rengekan-rengekan dengan permintaan permohonan supaya diizinkan jadi biku, karena kalau tidak ada tanda tangan orang tua, tidak ada izin dari orang tua, tidak bisa. Nah, untuk mendapatkan izin aja itu loh ngalah-kalahkan presiden susah. Tidak boleh minggat kayak zamannya Pangeran Siddhartha loh Bante, kan langsung pergi tuh. Ya, seharusnya seperti itu ya Bante ya. Ya kalau minggat nanti dicarikan kasihan. Ini kebijaksanaannya, peraturan dari Sang Buddha ini ya, ada kebijaksanaan, ada mesti izin orang tua, jangan kayak saya. Betul sekali, jadi memang anak-anak yang masih di bawah naungan orang tua, sokongan orang tua harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Seperti itu untuk meninggalkan kehidupan
berumah tangganya untuk tidak berumah tangga. Jadi kita memang harus mengakui bahwa ada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, papa mama kita. Ya saya sih sering ngomong sama orang tua saya, tidak ada orang di dunia ini yang lebih cantik, lebih tampan daripada papa dan mama. Papa mama adalah orang yang tercantik di dunia akhirat. Woi, langsung berbunga-bunga. Ya, jadi beliau jasanya yang paling besar, beliau yang paling ya paling tinggi di antara orang-orang yang lainnya di hati anak-anaknya pastinya. Yeah. Seperti itu. Meskipun mungkin orang-orang lain menganggapnya opo sih kuwi, wis biasa-biasa aja. Tapi bagi anak-anaknya, beliau adalah orang-orang yang luar biasa. Maka orang-orang seperti inilah yang harus kita ingat jasa-jasanya dan bagaimana kita setelah menerima itu semua, mewujudkan baktinya. Sadarilah bahwa kita adalah anak dari mereka. Dan sadarilah tentang kewajiban yang harus kita lakukan kepada mereka semuanya. Untuk apa kita lakukan itu semua? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Kita dikatakan sebagai orang berbakti atau tidak berbakti, itu pendapat orang lain. Yang pasti kita harus menyadari bahwa kita ini lahir bisa ada karena adanya orang tua. Begitu kita menyadari itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada orang tua supaya mereka bahagia karena kita dilahirkannya. Begitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu yang harus selalu kita ingat dan juga kita wujudkan bakti kita kepada mereka. Tapi selain daripada itu, ada yang lainnya, ada guru kita. Ya. Guru kita ya orang tua kita juga yang ya. Pernah melahirkan kita juga. Yang melahirkan kita, yang mendidik, membesarkan kita adalah guru kita itu, orang tua kita. Nah, selain ya. Orang tua kita sebagai guru tadi, kita pun juga punya guru-guru di sekolah. Banyak guru-guru. Ya, guru-guru di kehidupan. Iya, di kehidupan. Kalau itu banyak sekali memang. Wah, ya. Baik yang guru yang baik atau betul, yang betul. Tidak baik. Tapi masalah baik tidak baik itu bukan masalah mereka, tapi masalah kita. Kita kalau menganggap orang yang kasar, jahat itu sebagai guru, itu adalah guru yang luar biasa. Tapi kalau kita menganggap orang yang baik-baik di depan kita, mengajar kita tentang apa yang misalnya itu membuat kita nyaman, bukan membuat kita bahagia loh, membuat kita nyaman, bisa aja kita anggap mereka itu orang-orang yang guru-guru kita. Tapi kita sendiri yang harus bijaksana. Guru yang utama itu bukan adalah orang yang hanya sekedar memberikan contoh-contoh yang baik. Karena kita mengetahui bahwa mengetahui yang baik itu karena ada yang buruk. Betul, betul. Kalau kita tahu yang baik, pasti ada tahu yang buruk. Oh, kalau dia memberikan contoh begini, ini adalah guru yang mengajarkan tentang keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kalau kita hidup ini tidak meniru, tidak mencontoh yang buruk-buruk. Karena melihat bahwa yang melakukan buruk-buruk tadi, yang memberikan contoh buruk-buruk tadi, akibatnya dia menderita. Nah, akhirnya kita tidak mau meniru kan. Ya. Kalau kita memang menjadi murid yang baik, tidak meniru itu. Tapi kalau menjadi murid yang baik, ya mungkin kita akan meniru dia. Niru yang buruk. Ya, betul. Nah, jadi kita harus melihat, kita ini mau menjadi murid yang baik atau yang tidak baik. Ya. Kalau yang tidak baik, ya apapun mungkin ditiru, yang baik juga ditiru, yang jelek juga ditiru. Itu murid yang tidak baik. Nah. Pengen ngalami soalnya, Bante. Pengen coba. Coba, kan dikit, coba dikit. Ya. Nah, tapi kalau sebagai murid yang baik, yang tidak baik pun menjadi baik. Maksudnya apa? Pada saat dia melihat guru-guru teman-teman kita bisa menjadi guru kita tadi, pada saat teman-temannya melakukan hal yang buruk kemudian menderita karena keburukan kita, kita menjadi murid yang baik dengan tidak meniru mereka. Tidak meniru, bukan meniru, tidak meniru contoh-contoh yang buruk, contoh-contoh yang jahat. Begitu mereka memberikan contoh-contoh yang baik, ya kita tirulah begitu. Kadang-kadang memang berontak kita. Orang yang kita hormati, orang yang kita segani, di depan mata kita sendiri melakukan hal yang tidak terpuji, hal yang tidak baik. Mungkin kita berontak, kok ngono guru saya, begitu. Tapi kalau kita memang bijak, oh beliau telah mengajarkan kepada saya tentang hal yang tidak baik. Maksudnya apa?
jangan ditiru gitu, tidak menirunya seperti itu. Atau tidak mengumpatnya. Tidak mengumpatnya, iya, masa mengumpat gurunya sendiri. Tapi banyak, banyak tokoh-tokoh spiritual ternyata dari bukan dari orang baik-baik dulunya Banti yang akhirnya menemukan jalan kebenaran. Nah, kita teruskan pembicaraan kita Banti. Baik, Pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, menghormati jasa pahlawan adalah topik kita pada malam hari ini di acara Manage Your Mind. Dan tadi kita sedang berbincang-bincang mengenai cermin bagi kita bahwa ternyata hal-hal yang buruk belum tentu bisa apa bisa menjadi sebuah cermin bagi kita untuk tidak berbuat seperti itu, betul ya Bante ya? Iya. Banyak tokoh-tokoh spiritual kita Bante yang ternyata sebelum menjadi tokoh-tokoh spiritual yang ternama di dunia, beliau-beliau ini juga ternyata pernah mengalami jalan-jalan yang kalau kita lihat orang awam jalan sesat lah seperti itu ya. Jalan-jalan jalan-jalan yang salah. Iya, iya, seperti itu. Apakah apakah itu betul Bante? Ya, jadi memang pada saat orang-orang ini, orang-orang yang sukses-sukses menjadi tokoh-tokoh spiritual ini belum menemukan jalan kebenaran, beliau telah mencoba dengan berbagai jalan-jalan, dengan berbagai macam cara-cara untuk bisa menemukan itu. Tapi namanya orang belum tahu, belum ada petunjuknya, wajar kalau beliau itu nyasar-nyasar juga. Sama seperti hanya kita, pada saat kita mau pergi ke Jakarta, ya mungkin kita tahu namanya Jakarta dan kita tujuannya juga mau pergi ke Jakarta, tapi karena kita tidak mengetahui cara untuk sampai di Jakarta, jalan untuk mencapai ke sana, dan kita akhirnya nekat mau pergi ke sana, ya mungkin kita salah-salah jalan, harus tanya sini, tanya sana, ngikutin omongan sini, ikutin omongan sana, nanti katanya orang sini lewat sini lebih cepat, lewat sini lebih lama. Ada yang mengatakan ini jalannya baik, ini jalannya tidak baik, tapi juga nanti bisa sampai di Jakarta, misalnya seperti itu. Jadi semuanya itu dicoba, dicoba, dan ternyata juga ada yang tidak benar begitu. Setelah dilakukan ternyata tidak mencapai apa yang kita niatkan, mentok atau jalannya buntu seperti itu. Ya mau tidak mau kita harus kembali kepada jalan utama untuk akhirnya bisa sampai di tujuan itu. Tapi untuk mencapai itu sendiri ternyata juga karena guru ini memang orang yang pertama kali melewati jalannya, beliau sendiri yang harus mencari solusinya, caranya gimana untuk ketemu. Kalau misalnya ada yang ditanya masih enak, saya kok kayak begini ya, gimana caranya, itu masih enak karena nanti akan ditunjukkan. Tapi kalau misalnya orang yang belum pernah tahu kemudian kita mau ke sana, ya mau enggak mau kita harus jalan sendiri, enggak ada yang bisa ditanyain. Nah, seperti itu. Jadi tokoh-tokoh yang sekarang menjadi orang-orang besar nomor satu karena dulunya itu pernah mencoba, mencoba, mencoba dan gagal, gagal, gagal begitu. Jadi jatuh bukan sekali jalan langsung sukses. Ternyata dunia spiritual jatuh bangun juga ya Bante, enggak di dunia usaha saja loh. Ya, seperti itu. Jadi banyak juga teman-teman spiritual kita yang memang belum mengerti tentang jalan jalan tengah beruas 8 yang akhirnya membawa kita pada kebebasan. Jadi mereka juga menginginkan mengasah spiritualnya untuk mencapai kesempurnaan, kasampurnan. Tapi karena mereka tidak mengerti itu, tidak mengetahui itu, mereka pun juga asal jalan aja. Dan banyak yang nyasar. Nah, yang lebih parahnya, mereka sudah lama tinggal di tempat-tempat seperti itu. Tapi mereka juga tidak gampang untuk bisa menaruhkan keegoannya. Saya ini di sini lebih lama, saya lebih senior, saya sebagai tuan di sini. Kamu datang lebih baru harusnya kasih tahu, bertanya kepada saya, bukan saya yang harus bertanya kepada Anda. Kamu itu orang apa, begitu? Ya masih terikat di situ masih juga ada, ya. Ada keakuan, keikuan bahwa mereka itu sudah lama menjalani itu pasti lebih tahu. Tapi kalau dikatakan apakah Anda sudah mencapai tujuan hidup Anda? Ya mungkin beliau kalau berani menjawab belum, karena orang yang sudah mencapai itu pun juga tidak akan ngomong itu. Jadi tidak sampai kata-katanya kasar dan memandang dirinya tinggi, suci dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apa namanya, orang-orang yang awal-awal inilah yang sebenarnya mereka yang mencari jalannya yang pertama, babat alas.
sehingga wajar kalau kadang-kadang nyasar-nyasar begitu. Ya, ini bisa kita sebut sebagai pahlawan kita juga kan, Bante? Ya, guru-guru kita adalah pahlawan-pahlawan hidup kita. Kalau saya lihat mereka bermental berani, nekat, seperti juga ibu, seorang ibu, sudah tahu anak saya ngelahirin sakit ya, tetap aja nekat itu. Iya. Nah, bagaimana menghormati jasa-jasa pahlawan kita ini, Bante? Jadi tadi sudah saya katakan ada guru orang tua guru-guru kita, ada guru-guru kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, dan juga masih banyak lagi. Jadi orang-orang yang berjasa, tadi saya katakan orang-orang yang berjasa, atau tadi juga Bu Sana Dewi mengatakan bahwa ada makhluk-makhluk yang berjasa dalam hidup kita juga. Itu kita harus bagaimana menghargai jasa-jasa mereka, atau bagaimana kita mewujudkan bakti kita kepada mereka yang sangat berjasa dalam hidup kita. Nah, sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita sekarang sebagai apa di sana? Sebagai anak, sebagai murid, atau sebagai bawahan yang harus melakukan tanggung jawabnya kepada orang yang berjasa di atasannya, misalnya seperti itu. Jadi begitu kita menyadari, oh saya ini sebagai murid, oh saya ini sebagai anak, ini loh yang sepatutnya dilakukan, baru dilakukan. Nah, kalau misalnya di dalam Sigaluwada Sutta itu kan ada kewajiban orang tua pada murid, pada anak, anak pada orang tua. Jadi kalau menyinggung di sini, misalnya kewajiban anak pada orang tua kita, ya, jadi ada lima hal yang harus kita lakukan di dalam Sigaluwada Sutta itu. Yang pertama adalah memberikan sarana kebutuhan hidup bagi orang tua kita, sandang, pangan, papan, atau kebahagiaan materi duniawi. Kita bahagiakan beliaunya. Kemudian yang kedua adalah memberikan perhatian dan juga kasih sayang kita kepada beliaunya. Jangan hanya memberikan materi tapi tidak memberikan ini, rasa kedekatan, rasa perhatian kita. Jadi yang kedua itu memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu kita hendaknya bisa menyiapkan diri sebagai ahli waris yang baik. Ya. Menjadi ahli waris yang baik, ya kita perlu pengetahuan yang banyak untuk kita nanti bisa menjadi orang yang mewarisi itu dan siap untuk meneruskan usaha-usaha dari orang tuanya, pekerjaan-pekerjaan orang tuanya. Seperti itu, membantu pekerjaannya supaya sampai bisa menjadi besar, menjadi sukses, lebih besar seperti itu. Itu kalau dalam bidang pekerjaan, usaha. Kemudian selain itu kita juga harus bisa menjaga nama baik orang tua kita. Ini mewarisi nama baik, apa? Ahli waris jadi nama baik ya? Ya, jadi perilaku yang baik. Kewajiban tanggung jawab anak pada orang tuanya itu harus melakukan itu, menjaga nama baik mereka dengan cara melakukan perbuatan yang benar, ucapan yang benar, pikiran-pikiran yang benar. Melakukan kewajiban sebagai anak tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai anak pun juga punya kewajiban apabila orang tuanya ini sudah tidak ada, untuk bisa mendoakan, menyempurnakan, mendoakan orang tuanya yang sudah tidak ada tadi, atau leluhur-leluhurnya. Kalau bisa diistilahkan, kita mungkin ada upacara nyekar, ada upacara patidana, ulambana, atau patidana itu dalam bahasa Buddhisnya. Itu adalah upacara untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, para mendiang atau leluhur kita, papa mama kita yang sudah tidak ada itu. Gitu. Jadi itu masih kewajiban kita, anak pada orang tua. Jadi berbuat baik atas nama beliaunya. Kemudian kalau misalnya dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, itu ada empat kewajiban juga yang harus dilakukan anak pada orang tua untuk mewujudkan baktinya pada mereka. Yang pertama adalah apabila orang tuanya ini tidak memiliki keyakinan, kita sebagai anak hendaknya menunjukkan keyakinan yang benar. Jangan dipaksa. Maksudnya itu, rubahlah diri kita dengan baik, dengan benar. Kalau kita pernah bisa benar-benar menjadi anak yang baik, anak yang benar, begitu kita tunjukkan keyakinan yang benar, mereka pasti akan ngikut. Tapi kalau kita menjadi anak yang tidak baik, tidak benar, perilaku kita kasar, ya kita tidak peduli dengan orang tua kita, kita tunjukkan keyakinan yang menurut kita benar, mereka tidak akan mau. Dan buktinya aja kamu setelah memeluk keyakinan itu tambah tidak karu-karuan begitu. Gitu.
Jadi mereka tidak akan benar, tidak akan mau mengikuti apa anjuran kita tentang keyakinan itu. Tapi kalau misalnya kita bisa berubah keyakinannya tadi menjadi baik, perilakunya, tutur kata, kehidupannya, maka pada saat kita memberikan, "Pa, Ma, ini loh, keyakinan ini benar, ini bisa menjadi pedoman hidup Papa, Mama." Tapi kalau masih nggak mau juga? Kalau tidak mau juga, ya tidak apa-apa, terserah beliaunya. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa, tidak harus dipaksa. Tapi sejadinya kita sudah memberikan contoh perilaku yang benar sesuai dengan keyakinan yang kita yakini tadi apa, gimana. Banyak orang-orang itu, orang-orang tua itu sampai nangis-nangis. Nangis-nangisnya karena dipaksa untuk pindah oleh anak-anaknya. Padahal anaknya ini sendiri tidak pernah memberikan perhatian, kasih sayang, sarana kebutuhan hidup, ya, tidak bakti pada orang tuanya, tidak sopan sama orang tuanya. Begitu dipaksa-paksa, ya orang tuanya mau tidak mau ikut sama anaknya. Kenapa mau ikut? Karena keterpaksaan. Kalau enggak ngikutin anak, enggak dikasih makan, seperti ya, menambah karma buruk lagi dong, Bante, seperti ya, itu ya. Tapi itu sudah pernah disampaikan oleh Sang Buddha bahwa di kehidupan yang akan datang, Sang Buddha pernah meramalkan itu bahwa dalam kehidupan yang akan datang akan ada terjadinya sapi nyusu gudel. Sapi nyusu gudel, jadi bukan gudelnya yang nyusu sapi, tapi anaknya itulah. Kebo nyusu gudel. Ini maksudnya apa, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante. Ini kayaknya ya, seru ini. Baik, bisa ada Mati TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali bertemu setelah satu ini. Pemirsa Dharma TV, tentunya masih acara Marriage Your Mind dan kita berada di segmen keempat, segmen terakhir dari acara kita pada malam hari ini. Baik, kita masih dalam topik bahasan menghormati jasa-jasa pahlawan. Ya tadi, Bante Teja, kita tadi sudah berbicara, Bante tadi sudah bicara tentang lima bakti kita ya, Bante. Iya, jadi kalau kita berbicara dari Anguttara Nikaya yang disampaikan oleh Sang Buddha itu kan ada empat hal yang harus kita lakukan juga sebagai wujud bakti kita pada orang tua, menunjukkan keyakinan yang benar pada orang tuanya. Dan bahkan tadi saya katakan bahwa Sang Buddha pernah mengatakan kelak akan ada masanya di mana kebo nyusu gudel. Ya, ini lo maksudnya tadi apa berarti? Jadi kalau kebo nyusu gudel itu maksudnya adalah di masa yang akan datang akan terjadi di mana orang tua ini harus tunduk ngikut sama kemauan sang anak. Kalau tidak tunduk ngikut sama kemauan sang anak, jangan harapkan hidupnya bisa disokong, dibantu, dicintai, disayangi oleh orang anaknya. Ya ini begitu. Apa ini? Ini benar apa enggak ini? Kebenaran atau pembenaran? Kebenaran. Ini kebenaran yang ada. Memang kenyataannya demikian. Pada saat kebenaran-kebenaran itu sudah tidak lagi dipraktekkan, tidak lagi dipelajari, dipraktekkan, diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Generasi-generasi berikutnya ini menjadi orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Tidak mengerti tentang apa yang harus dilakukan sebagai wujud bakti sama orang tua, karena memang tidak memegang pandangan keyakinan itu. Sehingga mengharapkan orang tuanya itu selalu mengikuti dengan keinginan dia. Apa ini yang membuat banyak orang tua sekarang mengumpulkan harta kekayaan entah didapat dari mana supaya dia tidak nurut sama anaknya nanti. Dia nggak mau tergantung sama anak. Banyak loh, berarti. Ya, banyak mungkin ada orang yang berpikiran nanti kalau tua supaya punya jaminan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga beliau menyimpan-nyimpan itu. Tapi tidak ada sesuatu yang perlu tidak diperhatikan bahwa anak kita itulah yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi generasi berikutnya. Yang harus kita uri-uri, harus kita jaga, kita rawat, kita didik, kita bimbing supaya mereka menjadi anak yang baik. Kayak ceritanya Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ya, waktu itu ada ceritanya seorang pengusaha yang sangat kaya raya, dia memiliki putra tunggal. Putra tunggal. Nah, sampai tiba saatnya putranya itu menikah, akhirnya kan dinikahkan begitu. Nah, setelah mereka menikah, pasangan muda ini tinggal di rumahnya sendiri. Tapi rumahnya pengusaha tadi sangat besar, sangat megah, sehingga dia di situ sendirian rasanya sepi. Nah, rumah besar gini yang menghuni cuma satu orang rasanya kayak begitu penderitaan. Akhirnya meminta anak-anaknya tadi yang baru menikah tadi tinggal di rumahnya.
Begitu tinggal di rumahnya, nah, menantunya mulai gesek anaknya tadi, apa suaminya. Nah, supaya semua warisan apa-apa yang dimiliki itu diatasnamakan ke dia. Ya sebenarnya jelas juga bahwa suatu saat cepat atau lambat semuanya itu akan jatuh ke anak. Tapi menginginkan itu benar-benar ada tanda tangan yang jelas begitu. Begitu semuanya benar-benar diatasnamakan anak, ternyata strategi berikutnya adalah untuk ya menggunakan semuanya dengan sesuai dengan keinginan dia, kemauan dia, dan orang tuanya diperlakukan lama-lama kasar-kasar dan ditendang keluar, maksudnya diusir dari rumahnya sendiri. Nah, pada suatu saat di jalan itu lagi dia apa minta-minta ngemis-ngemis begitu. Nah, sudah apa teman-temannya pengusaha yang dulu kayaknya kok kenal ya dengan orang ini. Kamu ini ya? Oh, bukan, kamu salah orang kali begitu. Sebenarnya dia tahu bahwa ini temannya. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu adalah orang yang dia maksud gitu. Saya bukan teman kamu, mungkin kamu salah orang. Nah, teman-temannya yang lihat itu tadi cerita sama yang lainnya. Oh, seorang pengusaha dulu teman kita ini loh, sekarang kok jadi pengemis. Saya melihat wajahnya itu persis mirip sekali. Di mana? Oh, di sono. Akhirnya mereka datang. Oh, ternyata benar. Nah, itu temannya. Akhirnya setelah cerita-cerita ya itu tadi kejadiannya diusir dari rumahnya oleh anaknya. Makanya Perdana Menterinya sampai ngamuk-ngamuk turun tangan sendiri. Dan begitu apa suratnya warisan tadi dipegang oleh Perdana Menterinya disobek-sobek. Ini kejahatan loh ini, Bante. Ya, jadi beliau bahkan dari kejadian itu mengambil hikmahnya bahwa jangan menyerahkan semua kekayaan itu kepada sang anak langsung begitu. Gitu. Nanti takutnya akan terjadi kejadian seperti itu lagi. Kecuali ayahnya menjadi rohaniawan, menjadi biara. Oh, boleh kan Bante? Ikut Bante, ya. Diserahkan semua anak-anak udah, saya tak ke biara. Ya, tinggal di biara. Kalau mau monggo silahkan aja, saya terima. Begitu. Tapi kalau sudah sakit-sakitan ya repot juga. Jadi apa namanya? Begitu apa kejadian itu terjadi, akhirnya tadi apa? Suruh membuat apa surat lagi yang baru, baru kemudian menyerukan kepada masyarakat bahwa jangan sampai terjadi kejadian ini lagi, jangan mewariskan semua kekayaannya langsung kepada sang anak pada saat yang tidak tepat, pada saat yang tidak tepat begitu. Jadi di sana pun juga beliau menyerukan supaya menerima perusahaan-perusahaan atau apa menerima orang-orang tua yang mau bekerja. Makanya kalau kita melihat ya di mana-mana itu orang tua di sana enggak nganggur sih kerja begitu. Karena mereka itu senang kalau dari hasil usahanya sendiri. Masih produktif gitu ya. Betul sekali begitu. Ya, itu sesungguhnya karena kita harus bisa menunjukkan keyakinan yang benar kepada orang tua kita sehingga pada tambahnya usianya, tambah bijaksana orangnya, tambah banyak kebajikan sehingga pada saat menghadapi usia tuanya ini mereka tetap merasa bisa dihargai. Merasa bisa melakukan sesuatu yang baik daripada sekedar duduk dia menunggu kematian. Iya, Bante. Begitu. Aduh, kan kasihan ya, itu. Kasihan banget. Nanti kita pun juga kasihan kalau tidak aktivitas. Masa udah tua, duduk, diam, makan, tidur, nunggu mati doang. Kan kasihan juga. Mau banyak hal yang bisa kita anak. Lakukan. Oh iya, bentar, bener, Bante ya. Mau pergi dimarahin anaknya. Iya. Udah, jangan capek-capek, nggak usah kerja. Jadi itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tunjukkan sila yang baik. Moralitas yang baik kepada orang tua untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Tunjukkan kepada mereka, tapi ya itu tadi kembali kepada diri kita sendiri. Jangan nunjukkan tapi kita sendiri melanggar itu semua. Nah, tunjukkan sila yang baik. Ajak orang tua kita untuk memiliki kedermawanan. Ya, membantu orang. Ayo Pak, mari kita membantu orang ke panti asuhan, ke panti jompo. Atau mari kita pergi ke tempat ibadah, sedekah di sana, berbuat kebajikan di sana, seperti itu. Atau kita ya tunjukkan ya pengetahuan-pengetahuan yang luas, mendalam tentang hidup dan kehidupan dan bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Seperti itu, sehingga kita dengan melakukan itu, meskipun kita belum benar-benar bisa 100% mewujudkan bakti kepada orang tua, setidaknya kita sudah melakukan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita lakukan ya, Bante.
Kalau ya itu semuanya sebenarnya sudah mencakup bagaimana kita nanti dengan cara seperti itu pun juga bisa mewujudkan bakti kita kepada para guru kita, kepada pahlawan-pahlawan kita. Nah, kalau para pahlawan kita, ya kita tinggal mengisi kemerdekaan yang sudah ada, kemudian ya sekali waktu ya setiap berbuat kebajikan kita doakan semoga kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, papa mama saya, kakek nenek saya, leluhur-leluhur yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal, semua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, semoga semua makhluk yang ada hubungan karma dengan saya, semoga mereka semuanya bahagia. Jadi kita sudah menyebutkan keseluruhannya pada saat kita melakukan kebajikan itu. Seperti itu. Boleh disebutkan leluhur-leluhur, ya yang dinamakan leluhur kan banyak. Seperti membuat altar di rumah, Bante, apakah itu juga termasuk di dalam menghormati leluhurnya? Leluhur kita? Ya itu bisa dilakukan juga, tapi tidak harus selalu memiliki altar leluhur, tidak harus selalu memiliki. Tidak harus selalu ya, Bante. Sebenarnya kan itu hanya untuk mengingat supaya kita itu ingat kepada leluhur kita. Kita harus hormat kepada mereka, harus bakti kepada mereka. Sehingga supaya kita ingat, dibuatkanlah altar. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki itu, Bante, apakah kita bisa mewujudkan bakti kepada orang tua kita atau leluhur kita? Bisa. Ya, jadi kalau kita pasang fotonya di sana, bukan berarti leluhur kita itu ada di sana. Nah, itu ya, Bante toh, yang suka di ini. Jadi iya, jangan menganggap bahwa orang tua kita itu nungguin fotonya, nungguin di situ, tidak. Tapi leluhur kita itu mungkin ada yang terlahir di alam-alam yang tidak menguntungkan, sehingga kita yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, putra-putrinya ini berbuat kebajikan dan melimpahkan jasanya kepada mereka. Semoga leluhur-leluhur saya apabila mereka membutuhkan doa dari kami yang masih hidup, mereka semuanya semoga mengetahui bahwa kami semuanya melakukan ini atas nama mereka, sehingga mereka ikut bermudita cita, ikut senang, ikut bahagia. Ya. Baik, Bante, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, Bante Teja, dan tentunya sudah cukup lengkap juga kini pembicaraan kita ya tentang jasa-jasa ini tadi yang harus kita wujudkan kepada mereka semuanya. Ya, monggo diparingi kesimpulan, Bante ya, Teja. Baik, Ibu Hausera sekalian, pemirsa Dhamma TV, ya, kita dengan belajar keyakinan yang benar ini, tentunya saya juga memberikan masukan, bukan memvonis harus yakin, tapi buktikan terlebih dahulu apa yang saya katakan. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar dilakukan, dipraktekkan supaya hidupnya bahagia. Kalau tidak benar, ya jangan dilakukan, jangan dipraktekkan, karena itu bisa menimbulkan penderitaan. Harapannya adalah dengan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang pernah ada di sini dan ada di sini, bisa ada di sini karena jasa-jasa dari orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Jangan lupakan jasa mereka. Wujudkanlah bakti kita kepada mereka. Dikatakan bahwa katanyu kata wedita, menerima kebajikan dari orang lain, mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita terima dan berusaha membalasnya, itulah sesungguhnya ajaran yang perlu untuk kita praktekkan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante Teja. Tentunya alangkah indahnya jika kita selalu berterima kasih, mempunyai rasa terima kasih kepada jasa-jasa para pahlawan kita, ibu kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Tentunya hidup akan menjadi lebih indah dan menuju ke kebahagiaan. Baik, pemirsa Dhamma TV, cukup sekian acara kita pada malam hari ini, dan kita banyak belajar di acara Manage Your Mind ini. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.